sama. I'm super super impulsive, I know. Halo. Jadi kita udah di Carlton Hill ya, biar namanya. Carlton Hill nih belakang aku. Iconic buildingnya Edinburgh. Kalau nggak foto di sini nggak sah ke Edinburgh. Tuh, Mama Desi lagi foto. Rambutnya nutupin muka. Kenapa efek windy kita? Lagi windy banget, aku aja udah ini, meler-meler. Satu. Ya, look Edinburgh, very nice. Aduh, Arthur sih. Halo, Tiwi. Alhamdulillah. Bunda. Tiwi, aduh. Hai, ya ampun, kita awas dulu, Barry. Gue yang minta dia di sini. Aku mana gue di sini. Jangan mah. Kamu stay di mana sih? Stay di rumah. Oh, di tempat Tatski. Sama mereka. Oh. Nah, dia takut anjing, katanya pernah aku digigit bukan, anjing. Bukan enggak suka, I like dog, but I'm afraid of it. Oh, dia trauma. Trauma siapa trauma? Nih ada psikolog coba. Dia trauma sama anjing. Ini apa sih? Sama aku juga. Yes. Jadi kita tidak bisa saling membantu ya. Wah, cool, cool, cool. Eh, Kavani, sini foto. Sepi hijau. Hai, belakang aku adalah Arthur Seat. Tada. So cool. Isn't it? Nih Edinburgh. Oh bisa auto exposure. Ah, oh, bagus banget. Oh my god. Ber, ini Ber. Tiket collection. Wah, antriannya panjang banget. Oh my god, Berry panjang banget, Ber. Kasian. Kalau enggak, bentar. Halo, lagi antri mau ngambil tiket Hogmanay. Itu antriannya. Itu baru yang kelihatan, di luar lebih panjang lagi. Tapi antriannya cukup cepat. Good. Canggih banget, cuma ngegesek kartu keluar ini. Ya enggak sih, very futuristik. Terus abangnya ngejelasin muncrat lagi. Sekarang aku mau collect obor. Di Edinburgh itu tahun baru emang terkenal banget kan. Nah, di sini tuh ada namanya Hogmanay Festival. Terus salah satu eventnya malam ini adalah nyalain obor, terus jalan keliling gini. Ini obornya. Keren ya. Harganya obornya itu 13 sama wristband 1. Terus karena kita berempat, kita beli wristband tambahan 3. Karena satu obor bisa buat berempat. Jadi total kita 21 buat berempat. Oke lah. Laper.
termasuk bayar 25 pound. Belakangnya adalah Edinburgh Castle. Rehearsal kayaknya. Tuh Edinburgh Castle belakangnya, bagus banget. Buat Berry. Enggak, bagi 4. Bagi 4, tetap bagi 4 ya, biar murah. Nah, kita lagi mau beli band cookies. Jadi, kita beli ini karena berdasarkan rekomendasi Radian. Kata Radian ini adalah the most delicious cookies in UK. No, we don't need a bag. Thank you. Mari kita coba. Testimoni, testimoni. Cobain dulu. Aku mau beli makan manis-manis. Oh, ya kamu enggak bisa ngeliat aku dong, gimana? Dia enggak bisa ngeliat yang manis-manis. Heaven in your mouth, oh my god. Aku masuk ke surga gitu. Oh my god, enak banget. Cobain Ber, gimana testimoninya? Bener gak Radian? Ya, sebelas-dua sama Tesco lah. Orange and chocolate. Enak. Enak banget. Enggak kayak Tesco punya. Ya enggak lah. Ini Berry bilangnya kayak Tesco. Hok mana? Hok mana? Ini orang masih pada ambil obor, masih ambil tiket. Iya kayaknya. Ini orang-orang masih pada ambil tiket loh. Untung tadi datangnya agak awal. Gila, gila. Makanya prepare sebelumnya. Ya. Hok mana? Terus ini antrian yang panjang banget. Terus dari tadi si bapaknya ngomong kita nggak ngerti dia ngomong apa karena pakai logat Scottish. So tomorrow night we have a free business. That's how Scottish saved. Uangin ya. Wow. Pass it. Oh my god, be careful. Nah itu yang dia maksud berarti, lelehan-lelehan itu mungkin bikin. Iya. Awas-awas. Susah ya? Iya, karena di ujungnya. Nah, ada sedikit. Berry ngepassing obor, gila. Berry ngepassing obor. Iya, keren, cool. Hai, mana? Yeay, bercahaya loh. Hai. Serius, mana jilbabnya bolong? Oh my god, jilbabnya bolong. Oh, siapa? Siapa nih? Hope mana? Agak-agak ya. Ben. Buruan jalan coy, buruan. Oh keren banget. Happy Hokman. Happy Hokman. Happy Hokman. Berry mana Ber? Sini. Bilang dong Ber, Happy Hokman. Kita kehilangan anggota kita. Terus yang gua bingung 5 orang. Orang lain apinya masih panjang semua. Punya kita sih seiprit. Dan baju kita udah kelunturan wax. Baju lo banyak nih, nggak tahu ini kamu banyak nggak? Kamu banyak Ber? Aku juga ada nih. Dia nggak ada lo sama sekali. Canggih. Oh ada dikit doang. Si Nana keburu-buru.